Boleh cerita sikit kita punya pengalaman manis semasa mencari badak dan juga di Narumpin? Tupat. Pertama saya nak cerita pasal kajian saya di Sungai Juase dan juga Sungai Kemidak. Yang mana kita the first lah, saya ingat first trip lah saya jumpa kesan badak yang banyak dan juga di hulu Sungai Kemidak. Kita jumpa kesan badak yang baru dan dianggarkan oleh mesti juga yang menyebut tu 2 ekor. Okey. Dan so saya dapati itulah permulaan saya yang manis lah. Yang lebih manis lagi ketika dapat tangkap badak tenggaru di Bukit Tenggaru. Yang mana kita grup unit badak dapat menangkap seekor badak. Yang mana itulah yang sangat-sangat manis. Pengalaman yang sangat manis lah. Pengalaman yang sangat memberi kesan yang paling banyak sekali. Kita banyak pergi sana, pergi sini, pergi Thailand lah. Apa pengalaman yang banyak memberi kesan? Salah satunya kita pelitan Semenanjung mengajar doktor-doktor vet di Thailand tu tentang cara mana untuk mengesan wildlife lah. Pertamanya cara-cara mengenal pasti kesan badak ketika itulah. Kita menunjukkan cara lah kepada mereka dan mereka sangat suka lah begitu. Salah satunya yang kita dapat rakam ialah gambar kesan anak gajah tapi salah tafsir sebagai anak badak. Itu memang saya sangkal sama sekali lah ketika itulah. Walau pukau tak silap kan. So di situlah yang jadi ingatan saya hingga sekarang lah. Cukup mana saya banyak terima kasih lah dengan Saidu sebab banyak bantu saya masa buat kerja badak. Kadang orang, saya ingat lagi ada orang bila saya sampai je pejabat, dia kata dia ada MC. Siapa ke tahap macam tu? Benci sungguh dia masuk hutan dengan saya. Bagi saya MC, saya okeylah. Lelah kita pergi juga dengan arwah Pak Lah kan? Ya betul. Walaupun orang tak nak masuk kan? Memang pada saya zaman tu, orang mungkin tak minat lah. Tapi minat tu terpaksa disebabkan take makan. So di sana tu saya sebenarnya, maaf cakap lah, saya sebenarnya anak bandar lahir di Kuala Lumpur. Bila jumpa hutan, memang saya rasa satu unik, benda yang unik dalam hidup lah. So itu sebabnya saya bersungguh-sungguh bekerja. Saya pun apa yang diajar oleh mesti ke diri tu, saya ambil ingatan. Cara mana mengesan, kesan berapa jumlah kesan pada masih lagi ingatan saya. Cari cakaran ni jenis apa. Di waktu tu memang badak memang ada di hutan Narumpin tu. So tahun 82 yang saya ingat kita ada buat survei badak dan kita dapat mengenapasi jumlahnya 11 ekor. Ketika itulah saya masih ingat lagi dalam meeting kami lah setelah inventory unit badak di kawasan Narumpin tu, kita buat inventory. So, ingat tak masa kita keluarkan badak dekat Tenggaru, Muhammad Khan bagi RM100 so beli ayam. Oh ingat. Macam mana cerita tu? Cerita dia begini. Yang saya ingat, saya Cik Rahmat lah menjaga lubang badak tu. So ayam RM100 tu suruh beli ayam Kentucky, tapi disalah belikan oleh, saya pun tak silap saya apa, saya dah lupa lah staff tu. Dia ambil, dia buat beli ayam dan dia masak. Itu yang terbaik lah. Tapi tuan mahal suruh beli ayam Kentucky, dan orang beli yang tu. Itu yang saya ingat lah.
yang saya ingat macam tu Haji dia. Memang lawak lah. Ha? Memang lawak lah. Memang lawak lah. Yang kita jadi ayam basah. Ha, kita kebulu lah masa tu. Kena sembeli ayam pula. So, saya ada bawa buku. Saya bawa buku nak pergi pada Saidu. Okay.